Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha, fal muriyati kodha, fal muhiroti subha, fa asar nabihin nak'a, fa wasat nabihi jamu'a. Innal insana li rabbihi lakanut. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Wahusilama fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma izi laqabir. Artinya, demi kuda perang yang lari-lari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikan api dengan pukulan telapak kakinya, dan kuda yang menyerang di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerang ke tengah-tengah kumpulan orang-orang kafir. Sesungguhnya manusia itu sangat tidak berterima kasih kepada Tuhan, dan sesungguhnya ia menyaksikan itu, dan sesungguhnya ia sangat cinta pada harta. Apakah ia tidak tahu apabila apa yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan, dan apa yang ada di dalam dada itu ditampakkan. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.